Mari kita masak botok udang rawa. Bahan yang kita butuhkan 1 butir kelapa muda yang telah kita parut, 100 gram udang rawa yang telah kita bersihkan, terus ditambah bumbunya, 4 siung bawang merah kita racan tipis, 3 siung bawang putih kita racan tipis, 1 potong tempe semangit atau tempe busuk kita potong kecil-kecil, 1 ikat petai Cina yang telah kita kupas kita ambil isinya, 3 buah cabai merah besar kita iris tipis, 5 cabai hijau kita iris-iris, 1 butir telur, 1 sendok makan gula, gula merah secukupnya, daun salam nanti untuk membungkus, dan buah tomat ditambah dengan 1 gelas air. Pertama kali kita kerjakan, semua bahan kita campurkan. Dari yang pertama kali, cabai, udang, tomat, gambang sama bawangnya, tempe semangit, asinannya, garam dan gula merah. Semua bahan kita campur jadi satu. Kita kasihkan air, kita aduk, kita masukkan kelapa parut dari 1 butir kelapa muda. Kita aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah semua bahan tercampur, kita masukkan 1 butir telur ayam atau telur broiler, telur kampung. Terus kita aduk sampai benar-benar tercampur telurnya. Setelah itu kita bungkus. Kita bungkus satu persatu. Kita ambil daun. Bawah kita alasi dengan daun salam. Kita ambil 1 sendok. Kita bungkus. Setelah kita bungkus, kita kukus kurang lebih 20 menit. Sampai masak, botok udang siap kita sajikan. Kita tutup dulu selama 20 menit. Setelah kita kukus kurang lebih 20 menit, kita angkat botoknya. Botok udang rawa siap kita hidangkan.